guys, jumpa lagi dengan saya Dani Dagap, pakar perbabian di YouTube yang sangat terkenal. Hari ini saya lagi di kawasan Tanah Lot, tepatnya dari jembatan arah Canggu, setara Canggu sana ke arah Tanah Lot, bypass Tanah Lot. Nah, di sini ada penjual sate babi yang lumayan cukup terkenal di kawasan Tanah Lot ini, namanya Pak Windu. Ancar-ancarnya ya dekat jembatan, seberangnya dealer Yamaha di sebelah sana. Seperti apa rasanya? Ayo kita kemon. Saya sudah lapar. Swastiastu, Pak. Ini betul sate Pak Windu. Betul. Nah, Pak, saya mau pesan sate. Ini seporsi berapa, Pak? 10.000. 10.000. Isinya berapa tusuk? Kalau isi lontong 7 tusuk. 7 tusuk. Kalau nggak pakai lontong? 9 tusuk. Kalau gitu saya pesen yang nggak pakai lontong satu, Pak, ya? Iya, iya, iya. Bisa pesen jeroan aja, Pak? Bisa. Oke. Nah, ini Budis satenya. Jadi rupanya ini Pak Windu itu nama anaknya. Iya. Ini namanya Pak Windu itu Pak dan Windu. Nah, jadi Pak Windu. Seperti ini, dan itu yang sudah dibakar. Seperti ini. Pak, sambil disiapin nanya-nanya, Pak. Ini buka dari jam berapa? Buka dari jam 11. 11 siang? Siang. Sampai jam berapa? Jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Sudah buka berapa lama ini, Pak, di sini, Pak? 20 tahun. 20 tahun, Budis. Seusia aku dong 20 tahun. Oke, Pak, siapkan. Saya menunggu di sebelah sana. Ya. Panas. Ya. Sate aja. Ya. Jeroan ya, Pak? Ini yang jeroan ya, Pak? Ya. Ya, udah. Kasih bumbu ya. Oke. Sedikit aja, Pak. Ya. Kasih cabai lagi. Nah. Ya. Nah, Budis, seperti ini santainya. Jeroan ini saya pesan yang jeroan saja. Sudah lengkap dengan sambelnya. Ini sambelnya khusus ini, Pak, ya? Ya. Jadi bukan sambel kacang atau sambel gimana, tapi sambel khusus dari Pak dan Windu. Pak Windu. Budis, ini warungnya, bukan warung sebenarnya, kaki lima. Pas di pinggir jalan, dan di sebelahnya pas ada yang jual es kelapa muda. Oke, sekarang kepada main course-nya. Yaitu sate babi, seperti ini penamakannya. Ini modal loh, steaknya aja keren loh seperti ini. Langsung kita cobain ya. Enak, asli enak. Paru. Setelah 4 tusuk dan mau tusuk kelima. Kelima beneran. Jadi ini bener-bener nggak main-main rasanya. Saya sempat speechless loh, bingung mau nyari apa yang kurang, tapi nggak ada yang kurang. Kurang banyak yang jelas. Makanya ini mau pesen buat bapak pulang. Kelihatannya merah, katanya pedes, tapi ini enggak. Justru malah seperti manis, pedesnya ada, cuman tipis gitu loh. Tapi kedominan ke manis, dan dagingnya sendiri itu tidak alot. Lihat nih loh, saya buktikan. Ada hatinya. Dagingnya tuh sangat empuk, juicy, tidak gosong,
ya gosong-gosong dibakar sate biasa, cuman nggak terlalu gosong. Kan jelas bumbunya ini, saya menduga ini merah, jadi pedas, makanya nggak minta banyak. Rupanya malah kayak, apa ya, asem-asem pedas gitu loh. Habis Budis. Serius. T.O.P. Kita hitung, benerakah 9 atau lebih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loh. 9 tusuk pas 10.000. Tusuknya gak main-main. Modal Bonafide. Yang paling mantep ada es degannya. Gus, ya, satenya Hau Jasing Bing Bing. Makasih banyak, Pak. Ya, saya pesan lagi bungkus, Pak, pulang 4 porsi. Bumbunya dipisah. Oke. Pak, bungkus 4, Pak. Saya buat foodies, untuk mau pesan nomornya berapa disebutkan? 087-875-785-596. Ulangi lagi 087. 087-875-785-596. Nah, silakan untuk foodies-foodies yang penasaran, pengen nyobain, datang saja. Ini namanya Windu. Itu namanya Pak. Jadi tipe 2 Pak Windu. Coba dibuka dong maskernya biar kelihatan wajahnya seperti apa. Duh, cari istri loh ini. Apa ya? Oke. Oke. Ini Budis, pesanan saya sudah selesai. Saya mau bawa pulang buat oleh-oleh orang di rumah. Ini kembaliannya. Sekian video dari saya. Jangan lupa support lokalan. God bless.